Okay, yo, what's up YouTube? Welcome back to my channel, teman-teman. Masih di suasana Oriental Jepang ya. Saya masih berada di Jepang sekarang. Sekarang saya berada di kawasan Gunung Fuji, teman-teman. Ini adalah hari ketiga saya di sini dan rencananya nanti kita bakal mengunjungi ke apa? Kampung-kampung lama atau apa gitu ya. Dan ini hotelnya ada onsennya. Terus kamarnya juga lucu ya. Abis gini aku bakal kasih lihat gimana kelucuan kamarnya. Wah, saya mau sedikit review tentang hotel saya menginap di Gunung Fuji, teman-teman. Jadi, kamar ini seperti kamar Nobita, kalau kalian pernah lihat. Ya, semacam itulah. Jadi, yuk lihat saya. Jadi, di sini, itu ada lemari yang persis banget kayak Doraemon tidur ya. Doraemon biasanya tidur di sini, teman-teman. Nah, kalau Nobita, tidurnya di bawah ini. Ya, kamera agak mendekat sini, kamera. Nah, dia... Jadi Nobita tidurnya di sini, teman-teman. Jadi di bawah kasur ini itu ada semacam kayak jerami. Ya, ini namanya tatami. Nah, orang Jepang biasanya tidurnya ya di sini-sini nih. Dan kalau kalian bilang nggak nyaman, nggak juga, karena ternyata juga nyaman juga, teman-teman. Dan karena Jepang ini ada 4 musim, makanya di rumah-rumah Jepang biasanya itu bukannya ada AC tapi malah ada pemanas. Ya, sekarang kamera coba lihat ke atas. Nah, kalau kalian lihat putih-putih itu, ya, itu adalah pemanas, bukan AC. Jadi angin yang dikeluarkan itu adalah angin panas untuk menghangatkan orang-orang yang tidur di sini. Dan baju yang saya pakai nih, teman-teman ya, ini adalah namanya yukata. Yukata ini biasanya dipakai, katanya sebelum ke onsen ya pakai ini dulu ya. Atau ya inilah pokoknya budaya Jepang. Dan juga di bawah itu ada onsen pemandian air panas, teman-teman. Jadi kalau kalian biasa lihat film-film Jepang ya, ada onsen ya, public bathroom. Dan di sana ada, jadi benar-benar kita masuk sana itu harus telanjang, tetapi dipisah antara cowok dengan cewek. Dan kemarin saya udah nyoba cuman beberapa menit aja dan aduh, rasanya tuh enak banget ya, bener-bener sasa di alam. Tapi saya nyobanya itu jam 1 malam, teman-teman, karena malu ya, apa, kita harus telanjang di depan banyak orang. Ya meskipun malu cuman persepsi sih, cuman gak biasa aja kita harus telanjang di depan orang-orang, meskipun sama-sama cowoknya, cuman ya kok kelihatannya kok risih gitu ya. Jadi saya coba ambil jam yang malam, jam berapa, saya coba cek di dalam, saya masuk di sana, bersih ya, terus juga airnya tuh panas. Dan uniknya itu public bathroomnya tuh ada di alam terbuka, jadi badan kita masuk air nih panas, tapi anginnya yang kita apa yang di atas ini dingin semua, teman-teman. Jadi pengalaman yang nggak terlupakan. Dan nanti nanti malam kita bakal berpindah hotel yang sama-sama ada onsennya lagi. Sayangnya kamera nggak bisa dipakai, jadi saya cuma bisa menceritakannya seperti ini. Mungkin nanti ada gambar-gambarnya ya. Ya kayak gitulah, teman-teman, pokoknya intinya ya. Dan sekarang udah hampir jam 7.30. Sekarang saya mau breakfast di bawah lalu melanjutkan perjalanan. Kalau kalian mau tahu saya kemana, jangan lupa untuk tonton terus video ini dan juga klik subscribe di bawah kalau kalian belum subscribe. Oke, let's go. Dulu cuman ini dibuat untuk kebutuhan wisata, jadi di dalam rumah-rumah ini boleh dimasukin dan banyak yang jual-jualan, ada pernak-pernik, ada kayak semacam apa keramik-keramik begitu ya. Jadi ini nanti setelah ini kita bakal ke atas sana untuk dipakein baju samurai, dan yang cewek itu kimono. Penasaran nggak saya pakai baju samurai gimana?
Saya sudah didandani menjadi seorang samurai di Jepang lengkap dengan katana yang saya pegang. Ya gimana? Udah mirip sama Kenshin Hiroshima belum? Saya mau pose-pose dulu nih. Jadi seru banget ya, kita selain mengunjungi kampung-kampung lama di Jepang ini juga dihiasi menjadi seperti ini. Ya, jadi apalagi ditambah dengan cuaca yang mendukung banget, terang tapi dingin. Ya, terasa menjadi samurai X di sini. Kurang X. Ada yang mau dipotong nggak wortelnya? Jadi dulu sejarahnya, Jepang dipenuhi dengan kampung-kampung yang para lelakinya menjadi samurai seperti ini, teman-teman. Ya, jadi mereka membawa pedang dengan jubah yang lengkap. Ada juga armor yang disiapkan untuk kesatria dan juga para jenderal. Hello, sorry to bother. Where are you come from? Holland. Oh, can you say hi to my friend Indonesia? Yeah, sure. Hi. Teman baru, what's your name, sir? Lieselotte. Lieselotte. Yeah. And you? Wessel. Oh, Wessel and Lieselotte. Andy Sugar. Thank you and have fun in Gunung Fuji. Thank you. Bye-bye. And now, teman-teman, itulah Gunung Fuji yang terkenal sekali ya. Di mana-mana orang Jepang membanggakan gunungnya, yaitu Gunung Fuji. Jadi kalian lihat, mumpung sekarang nggak ada awannya ya, di atas itu diliputi sama salju dan tinggi banget, megah banget, nggak tahu sama Gunung Bromo tinggi mana, kayak tinggi ini sih ya. Wah, akhirnya saya bisa lihat Gunung Fuji dengan langsung ya. Teman-teman, karena saking banyaknya orang Indonesia yang kesini, sampai jualannya tuh dikasih bahasa Indonesia ya, makanan di sini sedap, murah, terus horas selamat datang. Jadi sampai penjualnya pun bisa bahasa Indonesia ya? Bisa? Saya sedang belajar bahasa Indonesia. Oh, bagus. Terima kasih sudah belajar bahasa Indonesia. Saya juga mau belajar bahasa Jepang. Arigato gozaimasu. Caichen, hey Caichen. Sayonara. Selamatkan dunia dari ancaman bahaya dengan memakai baju samurai tadi. Sekarang saya berada di Gotemba Premium Shopping Outlet. Jadi di sini outdoor, teman-teman ya. Atas itu langit, nggak ada atapnya. Ini bukan di mall, jadi benar-benar sensasinya berbeda. Jadi kita bakal belanja barang-barang premium yang ada di sini, banyak banget. Belakang ada Coach ya, dan ini terkenal murahnya karena katanya sih di sini setiap outlet itu memiliki tax free, yaitu kalau kalian punya paspor, kalian tunjukkan paspor kalian dan bakal dipotong beberapa persen. Banyak-banyak, ada yang 10%, 15%, 20%, tergantung toko yang kalian kunjungi. Di sini ada Coach dan ayo kita jalan-jalan. Dan inilah banyak banget, teman-teman. Ada Mark Jacob dan bla 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 bla. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Ya, inilah surganya orang-orang kalau mau belanja. Oke, teman-teman, sekarang kita udah selesai belanja di Gotemba Premium Shop ya. Udah beli ya jam, beli mainan buat ponakan, baju-baju. Sekarang kita menuju ke tempat selanjutnya. Dan pengalaman belanja di Gotemba Premium Shop ini keren banget. Gak pernah saya belanja di alam terbuka seperti ini dan juga dingin. Jadi nyaman begitu dia, teman-teman. Buat kalian semua yang suka barang branded, recommended banget belanja di sini karena harganya dibandingkan sama Indonesia lebih murah ya. Sekarang kita ke tempat selanjutnya. Ikut saya yuk. Bye.